guys, kita jumpa lagi kali ini dalam channel Askar Semut dalam rancangan DIY. Okay guys, so hari ini kita, korang dapat lihat aku punya susunan kabinet tak berapa nak cantik. Dan aku tak ada kabinet TV. Ada 2 biji speaker, 2 biji speaker kecil dan 1 biji speaker platform panjang. Belakang tu, okay, so ada wifi router, ada plug. So tak berapa nak kemas sebab aku baru pindah rumah ni. So sekarang kita nak hias, nak decorate balik, nak decorate balik kabinet TV ni. So daripada tak ada kabinet, kita akan buat dia menggunakan barang-barang yang ada. Okay, jom sekarang kita akan clearkan semua ni.
Alright guys, so inilah dia hasilnya kabinet TV kita yang kita buat daripada mula pada speaker dekat bawah. Sekarang kita dah pindahkan dia dekat atas dan barang-barang lain yang tak perlu kita sudah buang. Dan kaki meja ni pun kita dah buang, kita tukarkan dengan hinge ataupun L yang sangat kuat. Kita beli dekat DIY, harga satu dalam RM8. Dan dengan hujung sama, lebih kurang RM4. Dan barang-barang deko, hiasan dinding, kita beli di kedai RM2. So inilah dia hasilnya, kabinet TV kita, kabinet gantung. So kemas cantik, nampak moden. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share. Bye. You already know. We roll.